Mushroom? Sakit ke mabuk ni? Duduk. Cik Sarif, ada apa Cik Sarif? Saya ada masalah. Masalah? Masalah telinga saya ada apa ni, Cik? Itu mic. Oh. Saya ni tak sihat, Cik. Tak sihat? Ni doktor ke? Ah, saya doktor. Apa khabar? Tak. Saya dah dekat seminggu, Cik, doktor. Oh, seminggu Sekejap, saya nak cek tekak tu. Cuba buka tekak. Tekak kat mana? Tekak kat dalam. Tekak kat dalam. Anak tekak awak dah biru. Bila dia beranak? 39, panas. 39? Panas. Cuma kebetulan lah, doktor. Sekarang cuaca panas, nak kat puasa kan? Yelah, dah nak puasa. Saya dah tengah malam tadi, matahari sejengkal. Malam ada matahari? Habis. Boleh mushroom? Boleh lah. Macam mana dengan klinik kita? Okey semua? Tadi dah diorang beli MC kita. Sebulan. Oh, ada passenger datang? Passenger taksi. Passion. Oh, passion. Kan itu cakap strategi berniaga dalam klinik ni. Memang kena macam tu. Dulu kita jual MC dah kaya lah kita. Aku sini. Aku belagak. Aku belagak tak tengok. Okay. Biasa belagak tak tengok. Aku begini. Sebab kau apa? Kau tahulah, kita kalau ubat ni kadang-kadang belum tentu baik. Ya. Kan? Tapi aku rasa tak biasalah bawa kat sini. Oh, iya ke? Tapi aku bimbang sebab sekarang ni kat klinik kita ramai orang nak masuk air. Masuk air? Masuk air. Itu air tu. Oh, dah nak habis tu. Kita nak pakai air apa lagi ya? Kalau air tu dah habis, kita gantikan air sungai. Wah, kau buat pesan kita macam berudu . Tapi yang aku dengar, bapak dia tu warak tau, orang yang kuat agama. Kau ni sembahyang 5 waktu pun tak ke mana sembahyang. Jumaat seminggu sekali pun kau tak buat. Ambil sembahyang pun tak geti. Itu aku bimbang sebab bapak dia tu imam masjid. Kau jangan bimbang lah. Cuba tengok phone awak tu. Dah 96 kali saya call awak. Telefon, handphone. Handphone dalam 93.6 kali. Kenapa dengan awak ni? You tahulah, kerja macam saya ni selalu berhadapan dengan passion. Saya harap awak pun passion lah. Wah. Awak tahu tak? Belum! Tudung merah yang Ain pakai ni cantik sangat. Merah? Ni warna merah? Ni warna apa? Bukan purple. Oh, sorry lah. Cinta tu kan membutakan. Ya, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cik. Ain. La ilaha illallah, Ain. Ayah. Ya. Ni Ain kenalkan bakal suami Ain. Oh, ni. Nak ni ke? Tak lah. Ha? Saya. Tak. Saya memang kalau orang tua saya hormat. Alah, duduk. Saya kau cik. Sudah. Duduk. Duduk atas. Oh, baik cik. Dah. Ain, kamu pergi buat air. Air panas ke sejuk? Kamu nak air panas kan? Pasing. Pasing mana? Pasing. Tepi tu lah. Pasing. Tepi. Ke sana. Sana. Apa bendanya? Kau tengok bola belah mana? Rumah aku TV 5. Oh. Aku ni jenis malas kalau dah toleh gini nak bergerak belah sini. Jadi semua setiap sudut aku pasang TV. Oh, jadi kau mana pun boleh tengok lagi. Boleh tengok. Pasing. Belakang. Depan semua yang kuasa depan. Tak apa kau nak toleh depan belakang. Oh, enggak di beli sini. Yelah, makan. Baca doa dulu. Ya, baca dah dalam hati ya. Nak buat apa benda yang baik semua kita nak visual kan. Ikhlas tu perlu diwawarkan ke? Yelah. Dah. Makan. Barulah seronok kita apa bersama-sama tak, Rul? Nanti lepas ni, kita pergi solat dekat surau. Ya, saya nak makan ya. Daripada tadi ayah tak berhenti cakap. Ayah cuma nak buat macam mana yang biasa dekat kampung. Kat kampung, kat kampung lah. Ni ayah dah kat rumah saya. Ayah. Saya ni tak sempat lagi. Baru nak makan. Tak payahlah ayah buat scene sedih. Saya nak makan ayah. Tadi nasihat, ini sedih. Apa?
Boring lah macam ni. Datang rumah orang, nak nasihat-nasihat, nak ceramah-ceramah. Ya sangat ke saya ni? Ayah jangan ambil hati. Eh? Ayah okey. Ayah tak ada apa. Relax lah. Rol, nanti lepas sahur nanti, sementara subuh kita mengaji ya. Ayah! Ayah ni apa? Ayah minta apa saya ke apa? Ya, sabar. Apa ni? Sabar tu harus ditahan di dada. Baru boleh sabar. Sekarang cakap sabar-sabar, macam mana saya nak sabar? Dah gaya dah merajuk tu. Ya, awak ni kan? Tapi dia sempat minum. Tak adalah. Kenapa awak tengking ayah macam tu? Masalahnya ayah tu datang dah kacau kebahagiaan kita. Dulu harmoni, sentosa, sejahtera Singapura kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik. Ni. Banyak ada ni. Ada ya. Belum balik lagi? Dah, dia dah balik dah. Ya ke? Ha, Rol? Ha, ni ada pula. Buka puasa. Ayah, minta maaf ayah. Sehari ni saya nak buka dengan rumah saya je. Minta maaf sangat. Ayah, saya nak cakap baik-baik bulan puasa ni, hari baik ni. Ayah tolonglah keluar daripada rumah ni, ya. Tapi kita kan nak buka puasa sekali kan? Ya. Kata, ayah, boleh tak ayah keluar daripada rumah ni? Ayah, saya minta tolong sangat ayah. Saya tak nak kasar-kasar dengan ayah, tapi ayah tolong tinggalkan rumah ni, ya. Apa yang cakap ni? Eh, awak suami saya. Awak kena ikut saya tau. Awak isteri. Tahu! Surga awak tu di telapak kaki saya. Saya tahu, tapi awak tahu tak awak dah menyakitkan hati ayah? Ain, tak apa. Tak apa, jangan marah. Ayah. Janganlah macam tu. Tak apa, Ain. Ayah. Dah, saya nak pergi tingkat bawah, nak ambil beg ayah. Mana? Padahal ni lawak lama tau, orang masih gelak. Tak maaf, ayah. Saya... Tak apa, ayah faham. Ayah faham, Ain. Tak apa, dah terus. Ayah janji. Ayah takkan ganggu kau. Ayah janji. Ayah takkan datang lagi. Ayah janganlah macam tu. Saya memang itu watak ni lah. Jangan buat saya rasa sebab salah. Awak ayah ni. Faham ke? Ayah. Awak ni. Sampai hati awak buat ayah macam tu. Sakit sangat tu. Awak tumbuk betul lu. Bukan takut dia benci. Masalahnya, dia menangis tu tadi. Menangis betul? Pak Yas senario, nangis.